Kesan-kesan main di Gemolong ini karena capek wis tua ya lah, udah tua main ini muda-muda ya untuk latihan fisik aja enggak apa-apa. Dan untuk partner saya ini yang gendong ini agak capek juga, yang penting semangat terus Mas Edo buat main di dewasa, saya main di veteran nanti ya, yang penting terus semangat untuk Badminton Gemolong dan Solo Raya tetap fair play. Untuk Badminton Solo Raya, semoga semakin banyak pertandingan, semakin banyak turnamen-turnamen, hadiahnya semakin gede. Oh iya. Cocok. Ayo, perkenalkan nama saya Rizal Yuda, asal klub PB25, umur 18 tahun. Perkenalkan nama saya Daniel Eklesia dari PB25, usia 17 tahun. Yang pasti seneng sih, soalnya waktu ke Jurkot main saya jelek banget dan di sini nggak ada persiapan dan nggak niat ikut juga awalnya, dan alhamdulillah dapat juara. Badminton di Solo semakin maju dan tingkat sportivitasnya ditingkatkan. Terima kasih pada penggemar bulu tangkis Gemolong dan sekitarnya yang telah menyaksikan Asipa Badminton Cup ketiga. Semoga nanti di tahun depan bisa terlaksana kembali dengan sukses, karena tujuan satu yaitu untuk menghibur masyarakat Gemolong sekitarnya dan Solo Raya pada umumnya. Ini saya atas nama Andri sama Mas Yusuf, official D5. Untuk kesan-kesan turnamen di Asipa ini sangat luar biasa, antusias masyarakat dan pemainnya juga sangat-sangat berkelas semua. Ya, untuk kedepannya, untuk agenda untuk bulu tangkis di Solo Raya lebih ditingkatkan lagi dan sangat-sangat ini sangat berkesan bagi untuk PBD5. Khususnya terima kasih juga untuk tuan rumah Asipa, khususnya ya itu saja mungkin.
atlet. Thank you.
Penonton full. 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 Penonton full.